Puluhan hektar sawah di Kampung Kebonjati Desa Sirnaresmi, Kecamatan Gunung Guruh Kabupaten Sukabumi, mengalami kekeringan sehingga tanah sawah menjadi retak-retak. Kekeringan pada puluhan hektar sawah tersebut akibat badan irigasi mengalami longsor sepanjang puluhan meter yang terjadi pada beberapa bulan yang lalu, sehingga air tidak sampai ke lahan pertanian warga. Kerusakan irigasi sudah hampir 8 bulan, akibatnya petani tidak bisa menanam padi hampir 3 musim, sawah pun dibiarkan ditumbuhi dengan rumput ilalang. Para petani di Kampung Kebonjati hanya bisa pasrah, mereka berharap pemerintah provinsi ataupun Pemkab Sukabumi, agar segera melakukan perbaikan saluran irigasi tersebut, supaya air bisa kembali mengalir dan para petani bisa kembali bercocok tanam. Kita semua sebagai mewakili warga di Sasar Nasmi, pengennya itu pengen secepatnya, mohonlah ke instansi yang terkait, baik pemerintah maupun perusahaan, tolonglah bantu dari warga, karena kan sangat membutuhkan baik untuk pertanian juga, baik untuk kehidupan masyarakat juga. Karena sekarang baru juga beberapa hari, nggak hujan, udah sumur, udah banyak yang itu, udah yang banyak yang apa tuh, kekurangan air bersih itu. Nah, Pak, ini kerusakannya seperti apa sih, Pak? Kerusakannya itu badan airnya itu, badan irigasinya itu longsor, ya kurang lebih ya sekitar 100 meteran. Ade Saiful Palapa TV mengabarkan.